Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat pagi dan salam sejahtera. So, selamat datang ke channel Poi Vlog. So, hari ni aku nak review sikit pasal mic. So, hari ni aku nak review sikit pasal mic. So, dekat sini ada dua jenis mic, iaitu clip mic daripada Aramic dan shotgun mic daripada Boya. Shotgun mic ni model BY-MM1. So, boleh tengok dekat link description di bawah. Satu lagi ni, yang tengah saya pakai ni adalah Aramic dual lapel, iaitu dia ada dua mic untuk dua orang, untuk saya dan satu lagi untuk orang. So, tapi saya pakai ni untuk dua-dua ni untuk saya. So, jenis mana yang lebih sesuai untuk vlogging, sama ada jenis ni letak dekat kamera dengan jarak macam ni atau jenis ni untuk clip on. So, tanpa melengahkan masa, kita try untuk review ni. Okay, sekarang adalah mic untuk Aramic clip on yang saya tengah pakai ni. Selalunya untuk vlogging memang saya pakai mic ni. Bunyi dia pun agak puas hati. So, cuma yang kalau nak beli, better beli yang 3mm lebih panjang. Ini adalah 1.5mm. So, kalau nak beli yang lebih panjang, pilih yang 3mm. So, kita try pula untuk mic Boya. Ok, sekarang saya menggunakan mic Boya BY-MM1. Sekarang adalah sound untuk mic Boya. So, ini adalah mic Aramic yang saya selalu pakai. Dan sekarang visual ini direkam masih menggunakan kamera yang sama tapi menggunakan mic Boya shotgun yang berada atas kamera itu. Okey, sebab sedikit tentang harga untuk kedua-dua jenis mic ini. Untuk mic Aramic ni, harga dia boleh didapati dengan hanya RM43 di Lazada. Boleh cek dekat link description di bawah. Okay, so untuk itu, untuk mic yang panjang dia empat kaki. So Aramic harga dia hanya RM43 dekat Lazada. Untuk mic Boya pula, mic Boya kita boleh lihat harga dekat sini RM72. Mic Boya kita boleh dapat RM72. Itu untuk harga mic Boya, lebih mahal sedikit daripada mic ni. Tapi anda sendiri boleh menilai mana satu menghasilkan bunyi yang lebih menarik. Bagi pendapat saya, saya lebih suka guna Aramic sebab dia clip on, satu. Dan satu lagi sebabnya, saya menggunakan kamera M6 yang screennya flip naik ke atas. So, sekiranya saya menggunakan mic ini untuk kamera saya, saya tidak dapat tengok screen, melainkan kalau screen itu keluar ke tepi. Okey, kalau saya guna ni, tak ada masalah untuk lihat screen. So, itu saja untuk review hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel saya. Apa-apa pun, Assalamualaikum.